Detik-detik maling merangkak curi rokok satu slop, tiarap di meja minimarket. Beredar di media sosial sebuah video yang memperlihatkan rekaman CCTV yang merekam aktivitas maling di sebuah minimarket. Maling yang terekam kamera CCTV ini seakan-akan tak sadar atau tak tahu bahwa minimarket tersebut dilengkapi kamera pemantau CCTV. Pelaku juga tidak mengenakan masker ketika melakukan perbuatannya. Dalam narasi video CCTV yang beredar ini disebutkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di sebuah minimarket di Sawangan, Depok. Dalam video terlihat bahwa ketika melakukan kejahatannya, pelaku sampai tiarap dan merangkak di lantai. Pelaku yang mengenakan kemeja panjang hitam, celana jeans dan membawa tas kecil. Dia melakukannya sambil memantau situasi agar tidak terlihat oleh karyawan minimarket. Pelaku merayap dan mengendap-endap ke area meja kasir dari arah samping. Pelaku tampak mengambil sesuatu dari area meja kasir. Dia terlihat mencuri sesuatu namun bukan uang, maupun makanan, ataupun benda elektronik. Benda yang diambil pelaku tersebut merupakan benda berbentuk balok, yaitu merupakan rokok yang terbungkus dalam satu slop. Setelah mengambil satu slop rokok sambil merayap di lantai ini, pelaku kemudian mundur. Lalu dia berpura-pura tidak terjadi sesuatu sambil menyembunyikan barang curiannya. Pelaku tampak membawa satu slop rokok curian itu sambil diletakkan di balik badannya agar tidak terlihat oleh pegawai minimarket. Namun hal itu tetap terlihat dari kamera pemantau CCTV. Sebelum keluar minimarket, pelaku sempat bersembunyi di balik rak kemudian memasukkan satu slop rokok itu ke dalam celananya. Kini video itu pun sontak menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang heran serta meminta pihak berwajib untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.